Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ammar TV, alhamdulillahirabbil kembali lagi di acara mengenal huruf hijaiyah dan tips-tips membaca Quran dengan guru kita Al Ustaz Istisan Arif Al Fudaili. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah alhamdulillah, 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 masya Allah. Semoga antum terus diberkahi dan amin, juga amin, diberikan amin. kemudahan dalam berdakwah. Amin, amin. Yang insya Allah Taala dalam minggu lalu kita telah belajar pada episode pertama adalah belajar mengenai huruf uh, hijaiyah ya. Huruf 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 hijaiyah kasra, Dengan harokat kasro dengan harokat fathah. -ha. Uh, Fath -ha. Nah, yang ada satu harokat lagi saat ya, ya. harokat domah. Nah, boleh uh, dijabarkan saat bagaimana uh, berharokat domah ini saat. Ya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan uh, pelajaran kita uh, dengan harokat dom, huruf pejaya dan harokat dom. Langsung praktek ya. Baik. U, u, bu, bu, tu, tu. Jadi semua huruf yang berharokat dom ini mulutnya monyong ke depan semua. Jadi mulutnya agak dimajukan. Ya. Bukan kaniat untuk mengajak, ya. tapi, Tep. kita benar-benar mendapatkan harokat makhluk u uh, u uh, bu bu tu tu fu 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 ju ju hu 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 ya kita huruf dal du 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 ya uh, huruf dal ini ketika dalam khususnya jangan sampai tebal sekarang kita ketebalan jadinya seperti dot ya yeah. du gitu. du du ya du, tu. Oh, Duh, du, du, du. agak menipis, ya, yang... uh, du 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 du, 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 du agak sulit ya, Sat ya, sekarang huruf dan huruf dal, du vu du vu du Zu. ro 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 Ru. ro 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 Fathah tebalnya. Ketika ya, domah dan tipis. fathah tebal, tebal. ketika kasroh ya. tipis ya. ro, ro tebal, tapi ketika kasroh dia tipis. Ri, 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 ya. ri. banyak hal ro ini banyak sekali. Ada delapan hal ro ini kapan tebal, dan ada juga delapan, ada sekitar lima hal ro ini bisa tipis. Masya Allah. Ini ada khusus pelajaran huruf ro. Penting sekali ro ini karena e, banyak masyarakat membaca ro ini. Terkadang dia

su, so, su. So. Ya, beda ya. Jadi bedakan antara sin, 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 kemudian shin, shin, titik tiga, su, ya. su. So. kemudian sun, su, so, su, so. silakan, su, so. dapatkan coba, su, so. huruf sin, su, so. huruf si, su, 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 huruf sal

Dari di dalam, dari tengah-tenggorokan, oh uh, oh uh, oh uh, uh. ya, gak usah ya, oh ini ini gak usah Kalau awal-awal dia belajar agak agak susah. Untuk ain ya, satu ain ini ya, karena di dalam dia tengah tenggorokan oh oh wow, 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 go gu, wow, wow, fu wow, 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 wow,

kita telah menyelesaikan membaca huruf hijaiyah eh, dari mulai harokat fathah minggu lalu dan juga ada harokat kasroh dan juga sekarang alhamdulillah kita menyelesaikan harokat dommah. Nah dan juga perlu diperhatikan para sahabat Amartv TV atau pemirsa Amartv. TV bahwa eh, banyak sekali tadi sudah dijelaskan sama Ustadz sedikit ada huruf-huruf yang mirip-mirip seperti ya, huruf-huruf yang mirip seperti du dengan eh, yeah. Huruf Dhu eh, hurbat robot, robot, sin, 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 Sin robot, robot, shin, shin. shin. Si. Si. robot, si. robot, ketika dia berharokat uh, dom, robot, dia susah robot, Jadi robot, diperhatikan. Nah, nah untuk um, pelajari uh, harokat ini, ada robot, Pelajari robot, ini Ada Uh, melafatkan. melafatkan belajar dan talaki kepada ustadz kepada orang yang lebih baik yang bagus makrotnya kita belajar mungkin satu huruf satu huruf satu huruf satu huruf ya talaki. jadi jadi dia menyetorkan bacaan atau melafatkan huruf-huruf ya iya. hmm. kemudian di tashai dibenarkan oleh ustadznya oleh gurunya uh, seperti itu jadi hanya itu tipsnya dan itu nah, dia uh, harus rutin ya saatnya setiap ya, hari istiqomah ya kita telah menyelesaikan dan juga tadi sudah ada tips-tipsnya. Jangan lupa, pemirsa dan juga sahabat Amar TV tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga kita jangan gengsi ya saat ya untuk menuntut ilmu karena memang bacaan Quran ini adalah menjadi kewajiban seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Ibn Jazari. Jazari. Ibnul Jazari. Ya mungkin kita uh, sedikit uh, mengenal siapa beliau itu. Beliau Ibnul Jazari ini seorang ulama kori. Pada waktu zaman beliau itu beliau menjadi rujukan jika ada yang berdebat, diperdebatkan tentang uh, bacaan Al-Qur'an maka beliau menjadi rujukan bertanya kepada beliau ini beliau mah tertita itu jadi beliau uh, uh, e, menciptakan Mata uh, oh. matan jazari yang membahas tentang semua tajwid di situ dari awal dari makhrajul huruf sifatul huruf babut tajwid babur ra babur ra. Babu ra ini khusus ada khusus ra jadi khusus bagaimana untuk mana? huruf ro, itu saat. Jadi, For. karena huruf dan dan di situ cuman ada huruf tekanan huruf ro dan huruf lam saja. Dan huruf dot ya. Di situ ada huruf la, ro, babu ro, babu lam, babu lamat, babu do di Ya itu ada dua. Karena huruf ini susah dibedakan ya. Do. Babu di do. da, dan do. Oh, ya. Kemudian babu nun, wah kamu tafarriqah. Babul mat, babul mat, babu -mat di, ada babul Bul ada bawal wal -mausul, dan terakhir ada huruf bahwa akhir kalimat. Jadi, ee, beliau menjelaskan semua tentang tajwid. Jadi, seperti itu, ketika kita ingin belajar, tajwid, tajwid. jangan sampai enggan. Karena dipertanyakan ya, kita membaca al Quran dengan salah terus, kayak gimana. Nah. Jadi, Jadi, harus penting, penting tajwid, tajwid. tajwid. Yang sebelum kita menghafal, bukan makomat dulu bukan nada dulu yang panjang tapi yang pertama adalah Aib. makhraj tajwid pastinya tajwid itu panjang pendeknya makhrajnya cara membaca uh, huruf yang benar mana yang panjang ini mat apa ini semua dijelaskan. jadi yang pertama itu yang pertama. perlu kita pelajari sebelum membaca dan menghafal baik uh, jazakumullah khairan pada ustaz uh, Istisan yang telah mengajarkan kita tentang sifat sifat huruf dari mulai alif sampai ya dari mulai fathah, kasroh, dan domah, dan juga uh, di episode sebelumnya telah uh, dijelaskan juga bagaimana cara membaca Al-Fatihah uh, sesuai dengan uh, tuntunan atau sesuai dengan asanat uh, istilahnya ya, yang, yang, yang sampai ke Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Insyaallah, Ta'ala kita akan kembali di episode berikutnya dengan tema yang berbeda yang pastinya tentang membaca atau cara-cara membaca Al-Qur'an. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an ilaha illanta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.